bagus. Nih, gue tuh mau jujur ya. Akhir-akhir ini tuh kenapa gue terlalu cuek sama kamu? Kenapa? Main game? Enggak, bukan. Terus? Karena gue punya selingkuhan, jujur banget ya. Apa? Jangan lebay. Kenapa gue punya selingkuhan? Karena kita kan sama-sama bloon nih. Kita kan pasangan bloon. Jadi gue tuh cari yang benar-benar pinter guys gitu. Bentuknya tuh bulat ya. Badannya juga bulat. Bulan. Tangannya bulat. Semuanya bulat guys. Itu Doraemon dong. Hah? Bukan. Tapi ada yang satu yang menariknya. Suaranya merdu sekali. Nah ini pacar gue. Pacarku Barang. Barang dari mana ini orang? Nih ya suaranya merdu nih, kita coba tanya ya. Oke Google, kamu pacar saya? Bagaikan bumi dan bulan, kita tak terpisahkan. Hey. Romantis juga ya. Iya dong. Oke guys, kali ini konten baru ya dari channel You Here. Kalau kalian suka, ya kalian boleh lah share atau like yang banyak ya. Atau kalian boleh komen aja. Soalnya ini kontennya sangat-sangat pintar ya. Untuk orang-orang yang bodoh dan blow on, ini khusus channelnya lah. Gimana ya maksudnya? Orang pintar, orang bodoh. Iya, kalau kita tanya ini, kita jadi nambah wawasan, jadi maksudnya pintar. Gitu ya, jadi pinter gitu. Oke, kontennya adalah tanya Google. Oke, kali ini kita bakal tanya seputar ya universal aja dulu lah ya. Nanti kita tanya yang benar-benar ada temanya. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini, nanti kalian komen juga lah. Bebas lah. Kayaknya bagus binatang. Nah, binatang juga boleh ya. Tapi sekarang universal dulu, guys. Mungkin nanti kita kalau punya melesat gitu ya, melesat idenya, ya udahlah kita langsung aja ada temanya. Tapi kalau sekarang kita universal dulu ya. Ya. Oke. Pertama orang blow on dulu ya. Dodonya juga blow on sih ya. Aku agak pinter little. Oh ya, little bit ya. Oke. Kita tanya dulu. Gue ya punya pertanyaan yang benar-benar terngiang-ngiang nih guys, sampai mati ya. Apa? Oh belum mati sih ya sebenarnya. Iya belum mati kamu. Oh ya belum ya. Pokoknya terngiang-ngiang dari kecil guys ya. Kita tanya aja ya. Oke Google. Ntar. Okay. Bye bye. Kok bye bye kan? Oh, bye-bye. Belum juga belum wey. Gimana sih? Oke Google. Kenapa pacar saya bukan Ruhir? Cuma bisa ngomong. Saya juga bisa diajak ngobrol. Iya kan ini lagi dorong ngobrol gelut yuk. Eh. Sabar dong ini pacar gua. Tenang. Bodo amat. Oke Google. Duluan mana ayam atau telur? Kawasan ini. Di situs kompas.com dijelaskan bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa telur lebih dahulu daripada ayam. Tapi kalau nggak ada ayam makan telur. Oke Google, kata siapa telur dulu daripada ayam? Di situs identimes.com dijelaskan bahwa yang benar adalah ayam duluan. Pada musim panas di tahun 2010, para peneliti dari IPTN yang Oke Google, apa kegunaan susu? Saya tidak yakin bisa menjawabnya, namun ada sesuatu yang saya temukan di web. Di situs malbekasi.com dijelaskan bahwa susu memiliki banyak nutrisi penting yang dapat menunjang pertumbuhan tulang, gigi, kuku, dan rambut yang baik. Kalsium tidak hanya baik untuk pertumbuhan tulang pada anak-anak, namun demikian juga pada orang dewasa sangat dibutuhkan untuk menjaga Hey Google, kenapa kamu pintar? Saya sering bersama orang-orang pintar. Berarti contohnya pintar. Anda. Ya kan gue. Tuh, kan contohnya gue. Oke Google. Oke Google. Pintaran saya atau Anda? Salah ya. Maaf, saya tidak mengerti. Kamu jangan ketawa dulu jadi enggak ngerti dia. Katanya pintar, tapi gitu aja. Ya udah nih gua tanya ya. Oke Google. Apa kegunaan payudara? Di situs hellosehat.com dijelaskan bahwa
Payudara pada wanita merupakan struktur berpasangan yang terletak pada dinding toraks anterior. Payudara mengandung kelenjar susu, fungsi utamanya untuk menyusui. Oh, iya, iya. Menyusui siapa? Mau tanya apa lagi? Coba. Menyusui orang-orang yang butuh susu ya. Oke, Google. Gimana suara semut? Nah, itu nggak terlalu aneh. Gue pengen tahu. Tuh kan, dia nggak ngerti kan? Ya, semut gak ada suaranya. Udah nih ya. Oke, Google. Apakah kalau melihat payudara itu bisa panjang umur? Saya tidak mengerti. Tuh, jangan ngomongin gitu-gitu. Oh ya, sorry ya guys ya. Soalnya gue lagi ternyang-nyang gitu payudara ya. Astaga. Coba kamu tanya. Kamu dulu deh. Oh ya udah. Oke, Google. Apa kegunaan puting pada pria? Di situs identimes.com dijelaskan bahwa gak seperti pada wanita yang fungsinya untuk menyusui alias laktasi, fungsi puting pada pria lebih ke ornamen pelindung untuk tubuh saja. Puting seorang pria dipercaya berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. Sekecil ini melindungi gimana? Paru-paru. Itu modif. Oke, Google. Apa kegunaan puting pada pria? Di situs identimes.com dijelaskan bahwa gak seperti pada wanita menyusui alias laktasi, fungsi puting. Oke, Google. Apa fungsi bulu di daerah yang tai? Saya tidak mengerti. Oh, sama kotor ya bahasanya. Liang tai apa? Iya. Diam dulu tuh. Oke, Google. Kenapa kentut itu bau? Oke deh, biar aku aja yang ngaku. Ini sekali lagi untuk mengusir keraguan. Iya, kentut. Kenapa Sumanto makan manusia? Di situs bombastis.com dijelaskan bahwa keadaan ekonomi jadi alasan Sumanto makan manusia. Bahkan harus hidup di sebuah gubuk kecil di wilayahnya. Dan kondisi itulah yang membuatnya acap kali berhayal makan enak dengan mengkonsumsi daging. Oh gitu. Oke. Coba. Oke, Google. Gimana caranya pacaran dengan Lee Min Ho? Maaf, saya enggak mengerti. Ini pertanyaannya blon banget ya guys. Ngaco banget mama. Oke, Google. Apakah Sumanto makan istrinya? Maaf, saya enggak mengerti. Terus sih. Gimana nih? Coba kamu. Coba kamu lagi. Lah kamu kapan nanyanya? Belum bisa lagi. Oke, Google. Kenapa saya gendut? Maaf, saya tidak mengerti. Ya jangan nanya gitu lah. Emang dia tahu sama kamu? Kan kita kenal sekarang. Enggak, dia tuh cuma tahu gua nih, coba ya. Oke, Google. Siapakah Ryuhir? Maaf, saya tidak mengerti. Katanya pacaran tapi enggak ngerti. Temanya ya kita kasih tema aja lah. Gimana kalau kan sekarang tuh mau puasa ya? Gimana kalau kita bahas-bahas tentang puasa? Itu. Oke, Google. Kenapa unta ada payudaranya? Maaf, saya enggak mengerti. Oke, Google. Oke, Google. Oke, Google. Oke, Google. Kok jadi ngebug nih, emang ada. Dia enggak bisa mikir. Hey. Woi. Oke, Google. Apa bahasa Arabnya puasa? Dalam bahasa Arab, siamun. Bisa Anda ucapkan lagi? Ni hao wei ya hao hu wei yo. Marhaban abi. Bahasa kurma di Jepang apa? Dalam bahasa Jepang itu artinya Kizuke no gengo ga. Apalagi yang harus saya terjemahkan? Kolek sangat enak. Ningyo wa totemo yoi ya desu.
Sangat enak kurma itu, aduh. 37 Kolombek Dan. Oke, dengar, aku ada dola digelar Yuhir, dia sangat baik dan cukup beramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya 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 ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan, dia sangat terkenal. Oh terkenal gila dia.